Masih dari Liga 1, hasil dengan skor identik juga terjadi kala Persikabo 1973 kedatangan Dewa United di Stadion Wibawa Mukti. Tendang ke Stadion Wibawa Mukti tak membuat nyali Dewa United ciut. Di menit 36, hampir saja Tangsel Warrior membuka gol. Andai tandukan Alex Martins tak mampu ditepis kiper tuan rumah. Alex Martin kembali mengancam gawang Persikabo di menit 37. Namun lagi-lagi belum berbuah hasil. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Persikabo mencoba keluar dari tekanan dan gol pemecah kebuntuan akhirnya tercipta bagi Laskar Pajajaran. Memanfaatkan sebuah bola muntah yang di Sofian Munawar membuka keunggulan bagi tuan rumah di menit 52. Memasuki menit 73, Dewa United berpeluang menyetarakan skor. Sayang, tendangan keras Alex Martins kembali diamankan Syahrul Trisna. Kirimkan bola ke kotak penalti. Ada Alex Martins kembali. Kali ini Ahmad Novian Dhani. Setelah laga akan berakhir kemenangan bagi Persikabo, muncul Ahmad Novian Dhani menjadi pahlawan. Golnya di masa injury menyelamatkan Dewa United dari kekalahan. Laga pun berakhir imbang 1-1. Laga seru berikutnya. Bukan lemparan jauh. Ada peluang.